mataku menetes pagi ini. Tulisan Imam B. Prasojo. Pagi ini seorang dokter senior mengirimkan berita duka pada saya sambil melampirkan foto wajah seseorang yang tersenyum sambil menyilangkan tangan di dadanya. Kalimat pendek tertulis di bawah fotonya, Innalillahi wa innalillahi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Orang muda berwajah tampan yang tampak sehat dalam foto itu rupanya seorang dokter. Baru berumur 34 tahun. Pada Sabtu 21 Maret 2020 kemarin ia dikabarkan meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Namanya pendek saja, Hadio. Sebelum meninggal dunia, ia bekerja sehari-hari di rumah sakit Primer Bintaro. Wabah virus corona yang selama ini telah menjadi bahan berita dunia tak henti-hentinya di layar kaca, kini ternyata berada di sekitar kita. Korban demi korban berjatuhan dan diberitakan ibarat nomor-nomor undian yang diumumkan tak berkesudahan. Dalam keadaan seperti ini, entah mengapa tiba-tiba ingatan saya kembali masa awal ketika Indonesia pertama kali digemparkan berita adanya warga Indonesia terindikasi terinfeksi virus corona. Reaksi yang hingga kini terus mengiang di telinga adalah ucapan seorang pejabat negeri yang berkata bahwa tak perlu takut dan paranoid hadapi corona. Virus corona penyakit yang bisa sembuh sendiri. Difteri saja kita tidak takut, apalagi corona. Rupanya virus corona terus bergerak dan membuktikan siapa yang berkata penuh kepalsuan. Dalam situasi krisis seperti ini, saya tidak ingin terpancing untuk berdebat dan saling menyalahkan berkepanjangan. Para pejabat dan petugas pemerintah yang bertanggung jawab mengurus urusan ini pasti sudah memahami. Apalagi sudah banyak pihak termasuk Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ID, Daeng M. Pakih, yang mengingatkan bahwa para pejuang di garis terdepan ini harus mendapatkan prioritas memperoleh alat perlindungan diri yang cukup. Apalagi Menteri Kesehatan kita yang paling bertanggung jawab dalam urusan ini adalah seorang dokter militer yang tentu saja sangat memahami bahwa alat pelindung diri sangat penting dalam menjalankan tugas di medan pertempuran. Karena itu, daripada energi kita habis untuk memaki, mari kita salurkan energi kita untuk membantu para dokter, para perawat, dan para petugas kebersihan rumah sakit yang saat ini tengah menghadapi situasi rentan. Mari kita sempatkan waktu kita untuk mengamati keadaan para pejuang kita yang kini tengah bekerja di rumah sakit dan klinik di sekitar rumah kita. Lihatlah keadaan mereka. Apakah cukup memadai kelengkapan dasar yang harusnya mereka miliki? Mari kita sewaran semampu kita untuk membelikan alat perlindungan diri bila ternyata mereka belum memiliki. Pemerintah yang diamanahi menggunakan uang pajak kita secara cepat dan tepat guna pasti akan bergerak sigap kalau kita juga sigap. Fokuskan tujuan gerakan kita untuk menyelamatkan para pejuang yang kini siang malam tengah bekerja untuk melindungi kita, menjaga dan menyelamatkan yang sakit. Peran mereka sangat vital. Jangan biarkan mereka mati di tengah pasien-pasien yang sedang membutuhkan pertolongan. Perjuangan masih panjang. Dr. Hadio, Dr. Adi Marsa Putra, Dr. Joko Judo Joko, para perawat dan petugas kebersihan rumah sakit serta tenaga medis yang lain telah gugur di medan perang. Terima kasih atas dharma bakti yang telah Anda berikan. Terima kasih atas perjuangan Anda untuk kami semua. Dan netizen pun saling mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya para dokter yang menangani virus corona ini. Berikut kita tampilkan komentar netizen. Masihkah kau ingat saya, gadis yang pernah kau sayang? Dia